Katanya heboh Presiden Amerika yang terbaru iaitu Joe Biden akan lakukan perkara ini kepada Indonesia. Apakah perkara yang dia nak lakukan kepada Indonesia guys? Jom kita sama-sama tonton direction. Jom guys. Kenapa bang? Ini bang, aku mau keluar tapi mobil yang depan tuh mepet sama yang belakang. Ya udah, gue bantuin. Oh, iya bang, makasih bang ya. Sekarang kanan. Oke, udah aman ya? Siap, makasih bang. Oke, sama-sama. Yaudah ya. Bang, luan ya. Ayo bang, makasih bang, mantap. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang guys. Okey, bagi anda yang baru saja menemui channel Brozul, inilah channel Brozul yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia dan Malaysia, tetapi kebanyakannya tentang Indonesia. Bukannya apa guys, kerana kita satu serumpun. Jangan salah anggap dan jangan salah sangka guys. So okay guys, lepas tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda dan tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okay, hari ni kita nak reaction lagi satu lagi daripada Khusus Militer. Okay, kini subscribernya adalah 566,000. Wow, banyak guys, setengah juta. Kontennya adalah heboh Presiden baru Amerika Syarikat Joe Biden lakukan ini ke Indonesia. Wow, apa benda yang dia nak lakukan kepada Indonesia? Tanda tanya pula kan? Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya, Brozul Channel S. Jom. Iping-iping, dah nak mula. So, okay guys, jom kita sama-sama tonton direction dengan kiraan 1, 2, 3. Saya harus bertemu dulu Presiden Indonesia untuk santap siang. Wow, makan siang. Masih menunggu meskipun dingin. Dia tunggu Presiden Indonesia, guys. Apa benda yang mereka nak bincangkan ya? This is a left-wing problem. This is radical left. Will you shut up, man? Will you shut up, man? Bertengkar. Who is on your list, Joe? Trump versus Biden berlangsung sengit. When the count is Joe Biden unggul semata suara elektoral. We believe we will be the winners. Jadi tujuan kita sekarang adalah menjamin keutuhan demi kebaikan bangsa ini. Ini momen yang sangat besar. The integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major. Ini adalah penipuan besar. Halo, sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Tidak suka perdamaian. Selama 4 tahun Donald Trump menjabat, hubungan Amerika Serikat dengan dunia berubah drastis. Ya. Artinya betul, ya, menyerukan perang, perang, perang terus, ya kan? Ya. Nah, pemilu presiden Amerika Serikat tengah menjadi sorotan dunia. Bapak kalian Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat dianggap sama-sama calon yang... Sebentar guys ya, video ni sebenarnya adalah daripada tahun lepas, November 12 November 2020. So saya tengok tajuknya memang sangat hangat bunyi tajuknya. So saya nak reaction. Sebab tu kalau anda rasa ini video lama, tak, tapi kita nak mengenang kembali bagaimana cerita yang hangat waktu itu eh. Kuat. Kemenangan salah satunya akan mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan negara secara global, tak terkecuali negara Indonesia. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terpengaruh, meski tak secara langsung. Nah, namun tak disangka-sangka, bapak kalian Donald Trump harus angkat kaki dari gedung putih, alias kalah dengan Joe Biden. Artinya Joe Biden sekarang menjadi presiden Amerika. Wah, Obama pun cakap macam tu ya. Nah, pertanyaan admin,
apakah presiden baru Amerika yaitu Joe Biden akan menguntungkan bagi negara Indonesia? Apa malah merugikan negara Indonesia? Kalau Donald Trump sih dikit-dikit sanksi bosku ya kan? Nah apakah yang akan terjadi kedepannya di kepresidenan Joe Biden terhadap Indonesia? The people of this nation have spoken. Joe Biden berjanji untuk mengatasi sengketa perdagangan dengan negara China secara multilateral. Sebelum ini ada masalah ya. Joe Biden berjanji untuk mengatasi sengketa perdagangan dengan negara China secara multilateral melalui WTO. Selain itu, faktor calon wakil presiden Kamala Harris maka Amerika kemungkinan kembali memandang secara khusus Asia seperti era Barack Obama. Yalah, dulu kan wakil Barack Obama kan Joe Biden. Nah, Biden bisa lebih menguntungkan Indonesia terutama dalam kaitan Laut Cina Selatan yang dalam beberapa tahun ini agresif diusik negara China. Ya, betul guys. Memang saya tak boleh nafikan China ni semua negara dia ceroboh, Indonesia dia ceroboh, Malaysia dia ceroboh. Saya tak tahu apa benda lah diorang ni. Semua negara orang dia suka-suka nak ceroboh kan. Semoga benda ni selesai dengan cepat lah. Nah, namun isu hak asasi manusia, HAM, dan kesetaraan yang menjadi terdema Demokrat bisa bermasalah bagi Indonesia. The ability for not to change the dynamic at all. And what we're going to be going moving. Ini kami akan bergerak. Presiden saya tak sempat baca cepat. Donald Trump jika kembali ke Gedung Putih, dia akan melanjutkan perang dagang dengan China. Ini akan berdampak ke Indonesia, maksudnya. Nah, biaya masuk tinggi bagi produk impor akan memberatkan investor asing yang memiliki pabrik di China. Nah, ini membuat mereka terpaksa melirik negara lain. Jika Donald Trump menang, maka pasar keuangan domestik Indonesia akan lebih tertekan jika dibandingkan dengan Joe Biden yang menang. Donald Trump lebih membiarkan negara lain mengurusi diri sendiri. Sebaliknya, Joe Biden bakal mengajak serta negara lain dalam menyikapi China. Sementara itu, data ekspor Indonesia ke Amerika tercatat Indonesia merupakan mitra dagang ke-50. Nah, banyak beberapa negara yang suka jika Joe Biden menjadi presiden Amerika. Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat mendapat sambutan yang beragam dari sejumlah negara, termasuk Australia, Indonesia, dan China. Ya. Perdana Menteri sangat memang bagi saya lah, saya pun akan lebih memilih pada Joe Biden guys. Tak tahulah pada anda semua. Australia Scott Morrison menyatakan hubungan Australia dengan Amerika akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Joe Biden. Do not doubt for one second. Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan ucapan selamat untuk Joe Biden dan Kamala Harris melalui akun Instagram miliknya. Joe Biden yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat di tahun 2015 yang lalu. Presiden Jokowi juga menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintahan Joe Biden Amerika untuk memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kerjasama ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme. Aduh, susah bosku. Nah, di bawah pemerintah Donald Trump, hubungan Amerika dan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, mengalami dinamika setelah pihak Amerika mencabut status Indonesia sebagai negara dengan pertimbangan khusus dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Nah, lalu Amerika mengakui status Indonesia sebagai negara maju, sehingga mengakibatkan barang ekspor dari Indonesia ke Amerika akan dikenai tarif yang lebih tinggi. Presiden terpilih Amerika Serikat adalah Joe Biden menjanjikan persatuan setelah pemilihan umum yang memecah negeri Amerika atau Paman Sam. Dia juga berjanji akan kembali membuat Amerika menjadi negara yang dihormati di dunia.
Biden juga berjanji untuk menjadi presiden yang berupaya untuk tidak memecah belah, tetapi mempersatukan negara Amerika. Saya bersumpah untuk menjadi presiden yang tidak memecah belah, tapi mempersatukan. Presiden yang tidak melihat negara bagian merah dan negara bagian biru, tetapi hanya melihat Amerika Serikat. Itu janji dia. Saya akan bekerja. Melihat negara bagian merah dan negara bagian biru, tetapi hanya melihat Amerika. Biden merujuk pada negara bagian yang condong mendukung Partai Demokrat sebagai negara bagian biru, sementara yang condong mendukung Partai Republik yaitu Donald Trump sebagai negara bagian merah. Joe Biden mencari jabatan ini untuk membangun kembali jiwa Amerika, untuk membangun kembali tulang punggung bangsa Amerika, kelas menengah, dan untuk membuat Amerika dihormati di seluruh dunia. Ya, betul. Renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. 2000 years later. So, okay guys, kita dah tonton direction tadi bagaimana katanya presiden baru Amerika Serikat Joe Biden lakukan ini ke Indonesia. Begitulah katanya tadi janji-janjinya kepada Indonesia, ia akan terus bekerjasama dengan Indonesia dalam dagangan. Begitulah yang sebenarnya yang dikatakan oleh admin di sini. Dan kita singkap kembali tentang Donald Trump. Donald Trump, dalam pernah saya terbaca, Donald Trump ni adalah seorang presiden Amerika Serikat di dalam sejarah hanya memerintah satu penggal saja. Tidak pernah lagi presiden Amerika Serikat yang memerintah satu penggal, hanya Donald Trump seorang saja yang pernah buat begitu. Kira maknanya kalau satu penggal je awak dah tumbang, bermakna ramai orang tak suka awak lah tu, termasuk rakyat awak sendiri. Kena faham lah tu kan. Dan lagi satu, Joe Biden ni adalah salah seorang presiden yang dilantik umur yang kira paling tua sekali lah di dalam Amerika, di negara Amerika Serikat. Dia adalah kira presiden yang paling tua sekali, umur yang paling tua sekali. Itu serba sedikit tentang Joe Biden dan Donald Trump. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.